bahwa perubahan itu nggak bisa ditahan. Siap. Jadi yang tidak ikut perubahan, dia akan tertinggal, dia akan tergilas. Ya. Dia akan tergilas. Nah, setahu saya di Jawa Barat, Kopertis Jawa Barat itu baru saja saya kasih komentar tadi di WhatsApp grup. Oh, sudah punya kreatif, pakai cara masing-masing. Ada pepatah, 1000 jalan ke Roma. Jadi jangan menyeragamkan, masing-masing punya strategi sendiri sesuai dengan kondisi perguruan tingginya masing-masing. Nah, disinilah yang tidak boleh nanti pemerintah dengan regulasi harus begini, nggak bisa. Oke. Okay. Seragam. Iya, saya bagi contoh gini. Saya hanya 1 tahun jadi guru SMA negeri, sisanya saya di sekolah STM swasta. Saya jadi dosen UPI, tapi saya juga dosen swasta. Ketika saya di swasta, saya sesuaikan. Iya. Mas, input saya tidak sebagus input di negeri. Ya. Ya. Usahanya harus lebih banyak, ikhlasnya harus lebih banyak. Iya, iya. Kalau saya di negeri bisa memberikan 10 harus jago 10 jurus, di sini 3 jurus saja, tapi jago. Paling tidak dia tamat ada jurus yang dia bawa. Kan begitu. Nah, oleh sebab itu diperlukan kebijakan pemerintah untuk penyesuaian sistem pengendalian regulasi-regulasi tentang keuangan perguruan tinggi, termasuk swasta. Apa yang nggak boleh, mungkin sekarang boleh. Ya, sesuaikan. Ini kasihan loh, swasta ini mulai kekurangan mahasiswa. Kalau negeri, nggak ada mahasiswa pun, gaji jalan ya, uangnya jalan. Almarhum Ibing itu hanya 1 orang mahasiswa jurusan sastra Rusia. Dosennya 6, dibayar juga. Kalau swasta seperti itu, bangkrut kita. Saya punya SMK, punya SMP, SMA, SD. Itu hanya 30-40% orang tua yang mau bayar. Yang lain merasa nggak belajar. Puyeng juga. Nah, jadi pemerintah juga harus ada perubahan. Bos digimanakan, ada strategi injection seperti apa. Nah, tapi juga ada peluang untuk lebih menghemat, Adinda. Dengan daring lebih murah. Ya kan? Lebih murah. Anda bisa mengajar lebih banyak dengan 1 dosen pidato seperti saya gini. Lebih murah. Nggak pakai perawatan ruangan, nggak pakai cleaning service, ya kan? Atau gedungnya dijual aja. Siapa tahu nanti ada regulasi boleh untuk unit produksi. Saya orang yang pertama mengembangkan unit produksi di SMK. Ya kenapa tidak? BLU, ya kan? Oke, jadi ada terobosan-terobosan dibuat. Jangan mengerjakan hal yang berbeda dengan cara yang sama. Orang Barat mengatakan itu nuans. Nuans itu kurang normal, ya. Dan percayalah Adinda, nanti semua akan berusaha menyesuaikan diri. Ini sekarang sudah lihat kok, banyak sekolah yang dulu alergi dengan daring sudah mulai. Ada pula guru di Semarang itu yang pakai sepeda datangi muridnya. Sudah banyak. Biar belajar. Jangan terlalu takut dengan kondisi ini, ya. Dan perubahan itu nggak bisa kita tahan. Baik. Oke. Ya, silakan. Oke. Ya, terkait itu tadi pembelajaran secara daring itu kan yang isu atau dikhawatirkan oleh orang banyak itu hanya bisa untuk transfer ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang tadi sudah Prof. singgung gitu ya. Namun menurut mereka kompetensi terkait sikap, praktis, norma, dan lain sebagainya itu tetap bagi sebagian orang sekarang itu mesti harus dengan tatap muka, nggak mungkin tidak gitu. Jadi apa namanya, coba Prof. elaborasi kembali tadi, gimana itu bisa tanpa harus tatap muka, Prof. Adinda, ini saatnya para cendekiawan mengedukasi masyarakat. Bukan justru kontraproduktif. Dengan tadi, kita nggak mungkin kembali. Daring tidak ada lagi pilihan. Daring merupakan salah satu pilihan utama. Mikirnya ke sana, nanti akan keluar gagasan. Hollywood itu adalah salah satu alat untuk indoktrinasi Amerika kepada dunia loh. Reward ya? Iya. Berapa nggak kita desain?
Sampai teman saya dulu, teman saya SMP, bunuh diri gara-gara nonton film India loh. Ya tapi jangan seperti selama ini buat proyek guru-guru SMA dipanggil ke Jakarta untuk membuat video pembelajaran. Dia bukan sutradara, manalah pintar. Kenapa nggak dibuat oleh orang yang pintar membuat? Gurunya pun jangan guru-guru beneran, guru yang cantik lah, bintang film, jadi menarik. Iya. Kan? Nah, tapi kalau dibuat, saya ikut Natar itu dosa juga aku. Lekan-lekan juga, tapi dari situ saya tahu nggak mungkin ada desain nih. Tapi biar nggak dosa, Prof, mungkin Prof contoh, paradigmanya. Contoh film yang sangat lugu, mengajarkan tentang kebersihan, yang difoto anak buang sampah di kotak. Gitu saja, nggak usah pakai film itu. Nah kalau bos saya dulu pinter, bos saya itu bagus dia. Dia kalau mau mendidik anaknya tentang kehidupan, dia bawa ke penjara anaknya melihat. Kemudian dibawa ke penjara, dibawa ke rumah sakit, baru dibawa ke mall, baru dia diskusi. Sedang daring. Kok ya, jahat kok ke sana? Sedang daring. Kok nggak sehat kok ke sana? Nah, kemudian dia bawa ke mall, wangi, terus dibawa ke tempat sampah. Begitu buat film diantaranya lah. Ini tidak sampah pakai gambar sampah. Oh banyak spanduk-spanduk gak didengar orang itu. Ya, coba kebersihan adalah sebagian dari iman ditempel di bawahnya orang buat sampah. Itu pembelajaran afektif tidak sama dengan pembelajaran kognitif. Coba Anda lihat bagaimana saya mewajibkan semua mahasiswa saya calon guru menonton film Laskar Pelangi. Di sana banyak pesan-pesan bahwa sekolah itu bisa dalam keadaan sarana prasarana minimal, tapi gurunya tetap ada. Pak Fasli mengatakan not just schooling but learning. Yang penting adalah belajar, bukan sekolah. Nah okay. Banyak orang sekolah sekarang, banyak orang jualan sekolah loh, dibuat mewah pakai pagar segala macam, mengunjungi ini mengunjungi itu, anaknya bodoh juga. Ya, tapi guru ngaji cuma dulu pakai sabet rotan, pahaku habis juga disabet. Nggak boleh.